Dan berjalan di lorong nan gelap seperti ini sendirian rasanya wow banget gitu. Kira-kira kalau kalian disuruh jalan ke sini sendirian kayak gimana, geng? Bakal lanjut terus apa malah mundur nih? Saya coba rasakan dulu sesuatunya, teman-teman. Bakal ada sesuatu kah di sini? Atau tidak? Oke, pohon bambu yang di depan sana nanti kita akan datangi. Itu adalah tempat tinggal dari si sosok yang tergolong masih muda. Namun dia itu dikucilkan dari area yang lebih ramai. Nantilah ceritanya lebih lanjut di lokasi aja ya. Maksudnya kalau sudah sampai di poinnya. Kalau di sini kita masih dalam perjalanan dan aku mulai agak deg-degan. Gemeter juga, teman-teman. Aku kayak gemeter-gemeter gimana gitu ya. Nah, waktu itu saya coba cek di sana. Tuh pohon bambunya. Aku coba undang dan dia mau datang. Dia cerita banyak ke aku. Katanya dia itu gak boleh ke satu titik tertentu. Nah, dia dilarang di area atas. Karena atas itu katanya lebih dihuni oleh mereka yang lebih tua. Ya. Wow. Oke, teman-teman, kayaknya saya lagi beruntung banget ini. Karena tempat ini memang cukup wow gitu. Dan dia tinggal di sana. Apakah itu yang lebih tua gitu? Ya, mungkin dia yang lebih tua. Hey, bro. Kayaknya yang muda bersuara, teman-teman. Di sini nih, ini rumah tinggal yang muda itu. Nah, yang di atas sana tuh yang tua-tua gitu, teman-teman. Aduh, aku masih nge-zoom posisinya. Sorry, teman-teman. Dan aku pernah bilang juga sama kalian, aku bakal tunggu di tempat ini kan. Cuman itu tebing, teman-teman. Jadi saya harus cari tempat yang nyaman, lagi enjoy buat nunggu gitu kan. Oke, lanjut. Kopinya masih nih. Oh, gelap ya. Sorry. Saya enggak. Nah, nih. Udah lama enggak explore soalnya. Ini sampahnya saya bawa dulu ya, guys. Ini juga. Ini saya bawa aja deh sampah. Ya, sebelum saya keluar, saya mau ini dulu ya. Ke gerbang yang dulu. Sorry bro, aku udah lama nggak eksplor jadi kayak aku gitu ya. Nah, segini, terang banget bro. Ini makam yang lama itu masih jauh di sini. Nah, ini kan area makam baru. Nah, di sini tuh udah, mantap cuy. Aku udah lama nggak kesini, kangen aja ini. Mumpung lagi ada kesempatan, jadi saya sekalian aja. Ini ada yang gede banget nih. Saya nggak kesana ya. Ini udah jam terlalu larut. Nih yang jaga nih. Yang jaga nih, saya kasih zoom. Kelihatan nggak? 1, 2. Kelihatan nggak? Teman-teman, nyampe nggak gambarnya nih? Kelihatan? Super ya. Oke, teman-teman. Oke. Ya, saya nggak ganggu nih. Ini udah jamnya udah kelewat. Kalem. Ada ya?
ada. Oke. Dia di sana. Itu memang dibikin rumahnya di sana. Oke. Ya gitu aja. Saya cuma ngasih lihat dikit aja. Nah, dia nggak suka cahaya terang banget. Kalau saya nggak terang, teman-teman nggak lihat. Udah lihat kan? Udah. Aku tuh kedinginan tahu, nggak pakai jaket dari tadi. Saya pakai celana pendek. Duduk di gubuk yang udah ditinggalin itu gatel, men, gitu. Dan teman-teman, coba kelihatan apa enggak? Kalau kelihatannya alhamdulillah, kalau enggak kelihatan ya udah. Tuh. Nah. Tipis-tipis aja lah. Ya, tipis-tipis aja lah ya. Nyalain lagi nih. Nah. Udah level paling tinggi nih. Senternya nih. Nah, itu tuh. Nah, kalau ini biasa lah. Kelihatan ya. Dia berada di ketinggian, dia lagi nengkring di pohon gitu. Dia di sana. Di sana. Nah, tuh. Ya, kelihatan. Dia di atas pohon. Ini banget. Ini nggak pada berani deket-deket nih sama kita nih. Ya nggak apa-apa, nggak usah ganggu-ganggu gitu. Saya kan acaranya ngambil tremos aja gitu. Oke. Di sini kekuatan kepedulian akan benar-benar dibangun. Dia rela telanjang untuk membawakan pakaian temannya. Demikian saya informasikan, harap dimengerti. Dan siapa yang kesini tapi dia tidak lepas baju, maka saya akan menginstruksikan penghuni tempat ini untuk menghantuinya selama 1 minggu penuh. Tidur dia ditemani sosok. Bercinta bunyi akan diganggu sosok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarbiyah spesial buat kamu akan melihat kesengat bukil malam hari ini. Dan jika diantara salah satu diantara anggota tidak melepas baju, maka aku izinkan kau ikut bersamanya selama 1 minggu. Bahkan dia bercinta dengan istrinya pun, kau akan ada di sampingnya. Hadiah untuk Mutarwiyah. Sudah 2 tahun kamu menjadi bagian di dalam setiap konten saya. Dan kamu, saya tugas, jika nanti salah satu di antaraku ada yang tidak lepas baju, maka aku beri kau izin untuk mengikutinya selama 1 minggu penuh dalam situasi apapun. Begitu. Hadiah buat kalian, bonus. Oke, begitu. Monggo, pilihannya kesengat anggota. Mau tega temannya bugil, kemudian kau akan diikuti mereka selama 1 minggu, atau kau akan peduli pada temanmu dan kau terbebas dari gangguan mereka selama 1 minggu. Dan saya yakin meskipun kalian setiap malam bertemu hantu dan lain sebagainya, tapi saya rasa kalian belum bertemu dengan hantu-hantuku. Ini titiknya. Untuk bajunya ditaruh di sebentar. Ditaruh di sinilah ya, di sekitar sini nggak apa-apa. Nanti ditaruh saja.
pulang. Oke, begitu. Demikian informasinya. Saya tidak sediakan kayu. Sudah, lokasinya sudah saya jelaskan. Demikian. Terus, kudu senior masuk. HP-nya di bawah enggak, bos? Oh, HP-nya di base aja. Oke, meluncur. Oke, wedus bocil berangkat, wedus bocil. Tahu kan saya lagi di mana kan? Baterai saya tinggal berapa baterai HP saya? Masih banyak. Oke, siap. Ya, masih jauh. Kita lihat-lihat sekitar. Wah, nanti kalian ngasih tahu posisinya. Nggak bisa. Intinya kayak gini aja ya. Nih. Kayak gini nih, guys. Oke. Aku berada di semak di pokoknya deket deket pohon besar. Nah, di sini kan banyak pohon besar tuh. Mari coy, kalian berani sendirian di sini? Yang berani sendirian di sini monggo. Ini kalian di sini lihat tuh atasnya. Kayak di dalam gua saya itu. Jos, kalau kalian berani yakin. Tuh. Ada suara anak kecil, ada suara macam-macam di sini. Siapa tahu di belakang saya ada yang nunggu nih. Weng 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 weng. Ngeri ya. Jarak jalan sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilometer ya. Siapa di situ? Halo, siapa di situ? Oke, matikan cahaya. Oke. Sudah left katanya. Tapi masih jauh ya. Belum melewati zona ular ya. Belum melewati zona ular ya. Nah, saya berada di bawah pohon tua yang mati. Nih, pohon besar ini. Nah, dia nggak bakal tahu ini di sebelah mana. Oke, okay. Oke, okay, guys.